بهاء الآيات في جميع الأوقات بالقرآن الكريم. يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم بالقرآن الكريم. أنت رب الأرباب والغفور التواب، تب على من قد تاب بالقرآن الكريم. يا فتاح يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم بالقرآن الكريم. فرج به أحزاني، ثبت به إيماني، ربي أصلح شاني بالقرآن الكريم. يا فتاح يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم بالقرآن الكريم. ربي واشرح صدري، ربي فرج كربي، ربي واشدد أزري، ربي فارفع ذكري بالقرآن الكريم. يا فتاح يا فتاح يا عليم. Ada mic sebelahnya, mic. Ada mic wireless nggak ya? Bang Beben ada mic wireless ya? Mic wireless satu. Buat tanya jawab, mic wireless, mic wireless. Rabbi aslih qalbi, Rabbi farrij karbi, ربي واغفر ذنبي بالقرآن الكريم. يا فتاح يا عليم. Kalau enggak ada يا فتاح Bang Ben. Kalau enggak ada pinjam toa aja, toa sekolah, toa sekolah. Kalau enggak ada perles pinjam toa aja Pak guru sekolah. Daiman Rabbi shal ala nabiyil mursal بالكتاب المنزل بالقرآن الكريم. يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم بالقرآن. وعلى كل آل والصحابة أبطال ودعاة الجهال بالقرآن الكريم. يا فتاح يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم بالقرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ورضاه وقربه وثوابه. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيدي وإليه يرجع الأمر كله، يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا. يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم. اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي
Fabarik li bima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi 'uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubdian bila midal falakal hamdu walakal minnah walakal syaraf ala kulli hal ya awwalal awwalin ya akhiral akhirin ya dzal quwwatil matin ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin amin. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'adzim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana zidna 'ilman hab lana hukman 'allimna min ladunka 'ilman tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah hadirin hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini kita akan kaji renungan ayat suci Al-Qur'an dari Qur'an surah Al-Baqarah ayat 222 dan 200 hingga 223 ya. Triple 2 2 2 2 ya. Kita akan kaji tentang haid dan nifas ya. Nah, sebelumnya saya sudah bikin ringkasan tadi, sudah ringkasannya kajian fikihnya saya sudah share di grup Masjid Nurul Yakin dan grup Pejuang Subuh, akan dibacakan oleh Ananda Hadik. Silakan coba disimak ya, yang ada grup Masjid Nurul Yakin dan Pejuang Subuh tinggal dibuka, saya sudah share barusan seputar hasil analisa fikih, hasil analisa ranah fikih tentang haid dan nifas. Nanti kita akan sinergikan, cocokkan dengan fakta ilmiah kedokteran yang sudah disalin dalam tema siklus menstruasi dan nifas. Ayahadzim, bismillah. Pakai jalan. Pakai, jadi apa? Haid adalah siklus... Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Haid adalah siklus keluarnya darah yang dialami oleh wanita. Pada kenyataannya, antara satu wanita dan yang lainnya memiliki perbedaan terkait lamanya masa haid. Bagaimana pendapat para ulama? Secara bahasa... Sebentar, ibu, ini benar nggak? Ini tulisannya benar nggak? Jadi haid itu siklus keluar darah yang dialami oleh wanita, betul? Pria ada nggak? Ada, baik. Kenyataannya antara satu wanita dengan yang lainnya memiliki perbedaan terkait lamanya masa haid, betul itu? Baik, sekarang bagaimana pandangan ulama? Secara bahasa, haid artinya mengalir. Haid. Maksud haid? Sejarah bahasa haid artinya mengalir. Para ahli fikih mendefinisikan haid sebagai darah yang biasa keluar dari kubul atau vagina wanita pada hari-hari tertentu. Sebagian besar ulama berpandangan bahwa haid tidak akan terjadi sebelum seorang wanita berusia 9 tahun. Baik, ini analisa ulama zaman dulu. Faktanya ada nggak sekarang ada yang haid di bawah 9 tahun? Sekarang nih ada nggak? Lihat dokter ya. Satu, ada banyak karena pengaruhnya perubahan hormon, lingkungan, makanan, dan pergaulan. Ya, nah, belum lama kemarin anak SD kelas 5 sudah hamil. Baik ya. Ya, baik. Nah, baik. Sekarang lanjut. Adapun untuk wanita berusia lanjut,
Para ulama mazhab memiliki perbedaan pendapat terkait hal ini. Ulama Hambali dan Hanafi mengatakan batas usia lanjut yang haidnya telah berhenti adalah 50 tahun. Ini menopause ya, menopause. Ya, menurut mazhab mana? Mazhab Hambali, batas usia haid itu maksimal 50 tahun. Betul, Ibu? Tapi sekarang ada nggak wanita 48 tahun udah menopause? Ada nggak? Nah, lihat, ini kan penelitian teman dulu ya, hasil analisa. Karena emang nggak ada keterangan yang pasti dalam Al-Quran maupun Sunnah yang tegas menjelaskan tentang masa haid. Ini hasil polling dan analisa ulama-ulama fikih klasik. Nanti kita akan cocokkan dengan fakta ilmiah sekarang. Terus. Sedangkan mazhab Maliki adalah 70 tahun. Oh, menurut mazhab Maliki 70 tahun baru berhenti haid. Bisa begitu? Sekarang ada di sini? Hah? Enggak ada ya. Mazhab Hanafi ini rata-rata ramainya di wilayah Afrika dan ke arah Eropa. Boleh jadi saat itu Imam Malik mungkin walaupun beliau tinggal di Madinah, tapi mungkin meneliti wanita-wanita atau polling-pollingnya di kawasan-kawasan yang memang mungkin banyak wanita tua masih menstruasi, walaupun tidak pasti. Tidak. Terus. Sementara itu, ulama Syafi'i berpendapat bahwa selama masih hidup, maka haid itu masih mungkin. Sekalipun biasanya berhenti setelah berusia 62 tahun. Sekarang malah 48, ya. Belum 50 sudah pada berhenti haid. Kok bisa beda? Ini apa ulama dulu salah? Enggak. Memang kapasitas penelitiannya seperti itu. Karena memang haid dan nifas ini dalilnya dalam ranah fikih adalah istiqra, polling dan sensus dari para ulama. Tidak ada dalil yang tegas dan pasti yang menjelaskan hal ini. Nanti Al-Quran yang memberikan gambaran saja. Baik, terus. Pada wanita normal, haid akan terjadi setiap bulan di waktu-waktu tertentu sebagaimana siklus masing-masing. Para ulama fikih telah menentukan batasan waktu yang dialami oleh kebanyakan wanita. Catat ini, para ulama fikih telah menentukan batasan waktu. Baik, penetapan ini, Dr. Muhammad Fadl, penetapan ini bisa nggak menjadi dalil syar'i? Tidak, karena ini bukan hasil dalil yang tegas. Ahlan wa sahlan pada dokter kita, Dr. Muhammad Uta Al-Ustaz Husain bin Hamid Al-Atas. Kalau beliau pakainya begini, karena dokter. Abahnya, saya sampai kopi lama. Walaupun bisa aja beliau pakai samanya. Nah, beliau ini dokter dan sekarang sedang mendalami spesialis jantung. Ya. Dan doakan semoga lancar semua. Itu. Baik, lanjut. Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait batas paling sebentar dan paling lamanya masa haid. Baik, ini mumpung dokter mau dicek ini dokter, benar enggak, dokter? Ini apa namanya? Analisa ulama fikih. Ya, baik. Terus sebagian ulama seperti dijelaskan Sa'id bin Ali bin Wahf Al-Qattani dalam buku Shalatul Mukmin mengatakan tidak ada batasan hari paling sebentar dan paling lamanya masa haid. Dengerin, dokter bilang ada batasan. Nah, ini kan fikih ya, dengerin nih. Pendapatnya sini dimukil dari Sa'id bin Ali Al-Qattani, tidak ada batasan hari paling sebentar dan paling lama masa haid. Dokter, tidak ada batasannya. Cek ya, dengerin. Ya kan, nanti kita lihat ini. Baik, terus. Sementara itu, sebagian lagi mengatakan paling sebentar adalah 1 hari 1 malam. Dan paling lama adalah 15 hari. Ini. Benar nggak, dokter? Nanti ada dokter jelasin ya. Baik, ada paling sebentar 1 hari 1 malam, paling lama 15 hari. Terus? Demikian pendapat jumhur ulama. Nah, ini pendapat mayoritas ulama katanya. Terus? Ibnu Taimiyah rahimahullah lebih memilih pendapat tidak adanya batasan waktu lama dan sebentarnya. Juga tidak ada batasan masa suci di antara dua haid. Tidak ada batasan masa suci di antara dua haid. Ada. Lihat juga. Ini kan ulama
fikih. Sekarang bilang-bilang ada dong batasannya ada. Perhatikan ya. Terus dasar yang memperkuat pendapatnya tersebut antara lain adanya perselisihan di kalangan ulama dalam hal batas paling lama masa haid. Selain itu di antara para ulama ada yang membatasi masa paling lamanya saja tanpa membatasi paling singkatnya. Hal itulah yang kemudian membuat Ibnu Taimiyah memilih kaul tidak ada batasan antara keduanya. Syekh ulama Syekh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi dalam bukunya yang berjudul Ringkasan Fikih Sunnah Said Sabiq menerangkan tidak ada batasan tertentu terkait masa paling lama haid seorang wanita berdasarkan hujah yang benar. Nah, ini berdasarkan hujah yang benar. Hujahnya apa ini? Quran enggak menyebutkan batasannya. Sunnah juga tidak ada. Jadi hujah yang benar itu bagaimana? Nah, ini perlu dipertanyakan nih. Penelitian ulama, ijtihad ulama itu ketimbangkan hujah yang sahihah, mana hujahnya? Kalau hujah itu adalah dasar argumen yang pasti yang jelas dalam syariah. Nah, kalau enggak ada, enggak bisa dikatakan hujah yang benar. Apalagi ini haid dan nifas ketetapan yang ditetapkan oleh para ulama tanda kutip itu berdasarkan polling atau istiqra bukan istidlal istinbat dalil dalam Quran dan Sunnah. Baik terus. Jika seorang wanita memiliki waktu haid teratur dan rutin maka dia dapat menggunakan panduan tersebut. Sedangkan apabila tidak memiliki hari-hari yang tetap maka dia harus menggunakan tanda-tanda darah yang keluar. Pendapat ini didasarkan pada sebuah hadis Fatimah binti Abi Hubaysh yang menunjukkan bahwa darah haid wanita satu dan lainnya itu berbeda. Betul, betul. Warnanya sama lain perempuan lain warna darahnya. Kita ada standarnya. Ah, dengar dokter bilang nih, kita fakta dokter ini ada standarnya. Satu warna ada. Kapan itu istihadah, kapan itu haid. Kalau fikih begini, lihat ya, baik. Baik. Dari Fatimah binti Abu Hubaysh, bahwa dia sedang mengalami istihadah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika darah haid ia berwarna hitam yang biasa dikenal, jika itu warnanya, maka berhentilah dari solat dan jika yang lain, maka berwudhulah dan solatlah. Karena itu adalah keringat. Dalam kitab Bidayatul Mujtahid hadis riwayat Abu Daud An-Nasa'i dan lainnya. Baik. Dalam kitab Bidayatul Mujtahid Ibnu Rusyd menjelaskan menurut Imam Malik masa haid maksimal adalah 15 hari. Dalam Bidayatul Mujtahid ya, Al-Imam Malik menyebutkan maksimal haid itu 15 hari. Terus pendapat ini didukung oleh Imam Syafi'i. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah maksimal haid adalah 10 hari. Hari ini Imam Abu Hanifah dan juga sejalan dengan pandangan guru beliau Al Imam Ja'far As-Sadiq maksimal haid itu 10 hari. Imam Abu Hanifah, kok bisa beda? Bagaimana? Masa agama enggak jelas. Karena memang ini enggak ada ketegasan ya. Ini hasil dari polling. Nah, sekarang teknologi berkembang memerlukan ijtihad atau analisa baru. Nah, sekarang fakta ilmu kedokteran sudah ada teknologi yang bisa melihat bentuk darah, warna darah, dan sebagainya. Terus. Sementara itu terkait masa haid minimal, Imam Malik tidak memberikan batasan untuk hal ini. Sekalipun yang keluar satu tetes darah, menurutnya tetap bisa disebut sebagai haid. Sedangkan Imam Asy-Syafi'i menentukan masa minimal haid adalah sehari semalam dan Imam Abu Hanifah mengatakan 3 hari. Belum lagi nanti ada kasus dalam fikih ini minimal haid itu dihitung misalnya sehari 2 jam digabungin dan sekian hari apakah 24 jam apa enggak? Nah itu ada saya dalam fikih itu ya di apa namanya digabungkan dulu. Nah bagaimana ini? Nanti kita akan lihat faktanya dalam apa namanya dalam kajian ini siklus menstruasi. Dan terus. Secara umum para ulama fikih sepakat bahwa seorang wanita yang mengalami haid lebih lama dari waktu biasanya berarti ia tengah mengalami istihadah atau darah penyakit. Baik, ini cuplikan dikit aja ringkasan nanti akan jelaskan oleh dokter nih, dari kasus ini bagaimana. Sekarang dalam Al-Qur'an ada enggak nifas? Ya, dalam Al-Qur'an Bapak Ibu yang udah usianya sekian-sekian ini baca Qur'an dalam Al-Qur'an ada enggak ayat tentang nifas? Enggak ada katanya.
Masa urusan agama di Quran gak ada? Ini pertanyaannya nih. Kalau haid ada gak haid dalam Al-Quran? Nifas ada gak? Nah sekarang nifas terkaitnya dengan ibadah. Sholat, puasa, baca Quran, baca Quran, terkait gak? Masa gak ada dalam Al-Quran? Coba, ayo, tanya guru-guru fikihnya. Coba, di mana tuh nifas adanya? Masa gak ada dalam Al-Quran? Kalau gak ada dalam Al-Quran, boleh dong orang punya spekulasi atau opini, ya Allah, itu masalah haid itu, masalah nifas itu bukan bagian dari agama, ya udah. Ada urusan sama sholat sama puasa, bagaimana itu? Baik, nanti kita kasih bocoran. Kita kasih waktu dulu Dr. Ahmad Hussein Alatas akan menjelaskan dari sisi fakta ilmiah kedokteran seputar haid dan nifas. Nanti akan kita bedah sedikit nanti setelah beliau, karena beliau harus mengantar ayahanda beliau ke dokter, ya, jadwal kontrol. Jadi kita akan minta beliau dulu mengisi, dan ibu-ibu jangan lupa aktif ya, ibu-ibu ya, kan ibu-ibu yang paling tahu urusan haid nih. Harus jadi ibu yang aktif nanya, jangan malu-malu, jangan. Kalau kita laki-laki ya yang punya istri, kalau istrinya nggak ikut sekarang, ya berarti bahan kita buat jelasin sama istri. Kalau anak perempuan kita nggak ikut, nanti kita jelaskan pada anak perempuan. Yang ada istri, ibu-ibu jangan malu untuk bertanya, mumpung ada Dr. Muhammad yang memang di bidang ini, beliau menguasainya. Baik, kita beri waktu kepada Dr. Muhammad bin Hussein Alatas, ya, agar menjelaskan kepada kita, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Amin, Allahumma. Amin. Abelnya kan apa? Ada pointer nggak? Hah? Pointer ada nggak? Pointer? Marah. Ada ini nggak pointer? Pointer. Pastinya ya. Bawa, ada. Ada. Kalau menunjuk kita harus pointer enak. Ada pointer. Ada. Aduh. Ini sudah cukup ini. Hah? Sudah cukup ini. Oh, cukup. Kalau maksudnya buat ini buat. Oh, biar lebih jelas. Enggak, bukan ini. Sepozan. Buat rekaman. Ada. Ini buat ke kamera. Ya. Mau kita pikir ini. Nanti ada. Ada sini gitu. Enggak. Ya. Enaknya posisi gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Terima kasih banyak waktu yang diberikan pada Ustaz Fauzan, pada jamaah sekalian. Saya berusaha menjelaskan, menyederhanakan tentang siklus menstruasi sama nifas dengan menggunakan bahasa yang lebih, mudah-mudahan lebih mudah ya, dan bahasa yang lebih awam. Jadi sebelum saya menjelaskan tentang menstruasi, sebelum saya menjelaskan tentang nifas, saya mau menjelaskan tentang menstruasi dulu. Tolong dibantu untuk next slide-nya. Oh, masih ini ya, masih menunggu pointer ya. Saya akan menjelaskan anatomi tentang organ genitalia interna yang kita biasa tahu rahim dan aksesorisnya. Ini bukan PowerPoint sih, dia lebih PDF, jadi digeser aja. Jadi berkenaan sama apa yang disampaikan sama Ustaz Fauzan tadi, untuk siklus menstruasi ada ukuran normalnya. Berapa waktu yang paling sedikit, berapa waktu yang paling banyak. Berhubungan sama jumlah darahnya pun ada ukurannya. Supaya kita sebagai dokter mengetahui batasan pasien tersebut, perdarahannya atau menstruasinya apakah normal, atau menstruasinya merupakan perdarahan yang abnormal. Kita singkat dengan istilah PUA, perdarahan uterus abnormal. Mudah-mudahan ada pointer ya, jadi saya bisa tunjukin sedikit ya. Nah, ini adalah organ genitalia interna dari wanita. Ya, ya, ini adalah organ genitalia dari wanita. Nah, itu ada titik-titik yang ditunjukkan di situ. Tempat keluarnya darah.
Ini pegangnya, ini yang pointer ini. Ya. Ah ya, oke. Jadi ini adalah organ genitalia interna. Ini adalah ovarium. Gimana? Agak digeser ke. Ya, yang perempuan justru yang perlu lebih tahu kayaknya. Jadi. Iya, justru perempuan yang harus lebih tahu ya. Bismillah. Kitanya nggak kelihatan banget, Ustaz. Ana juga perlu nunjuk soalnya. Ya, segitu aja. Di situ aja cukup, Ustaz. Di situ aja cukup. Ya. Ya, jadi ini adalah organ genitalia interna dari wanita. Ini adalah ovarium. Ovarium bahasa Indonesianya kandung telur. Tempat adanya telur. Ketika bayi lahir, saya lanjut ya. Ketika bayi lahir, ada sekitar 300 ribu telur yang ada di dalam kandung telur ini. Ya. Kemudian telur tersebut tumbuh berkembang di dalam satu kantong. Namanya folikel. Ini di dalamnya ada buletan-buletan lagi nih, namanya folikel. Nah, di dalam folikel ada yang namanya ovum. Ovum itu tempat benih dari benih dari perempuan, dari pihak perempuan. Kalau laki-laki kan sperma. Pertemuan ovum sama sperma terjadi di sini. Di tuba falopi namanya, falopian tuh. Jadi, folikel ini berkembang menjadi, ada prosesnya namanya folikulogenesis, menjadi folikel yang lebih besar, sehingga mematangkan ovum di dalamnya, kemudian melepaskan ovumnya, ya, melalui ovarium di sini, menuju ke tuba. Jadi, bahasanya itu terlepasnya itu seperti pecah ya, dari kantongnya masuk ke dalam tuba di sini. Kemudian kalau dia pada saat masa subur, hubungan suami istri, nah terjadilah fertilisasi pertemuan antara sperma sama ovum di sini. Kalau tidak terjadi, nah pada saat proses pembentukan folikel terjadi bersamaan juga dipersiapkan tempat untuk melekatnya yang namanya zigot. Zigot itu adalah hasil dari pertemuan sperma sama ovum, bibit yang sudah siap untuk menjadi calon janin. Nah, terjadinya yang namanya menstruasi itu berasal dari dinding bagian dalam yang namanya rahim. Ini rahim. Ini rahim, ini bagian pundus. Kalau mungkin ibu-ibu hamil, ya, kemudian sedang diperiksa ukuran pundusnya, ketinggian pundusnya itu yang dipegang tuh ini sama dokter. Pundus ini untuk mengukur biasa waktu kehamilan yang normal diukur dari diraba di bagian atas dari perutnya ibu, kemudian menemukan pundus. Biasa kalau masih klasik menggunakan sentimeter dari ujung sini sampai ke suprapubik atau di atas tulang kemaluan. Nah, ini nah di sinilah tempat terjadinya penebalan dinding yang selanjutnya nanti ketika dia meluruh jadilah menstruasi. Jadi di sini Bu ya, penebalannya nih. Namanya endometrium. Tolong dibantu next. Nah, ini penting sekali nih perlu diketahui, ini siklus menstruasi ya. Ini terjadi melalui mekanisme yang cukup kompleks. Ibu tidak dengan serta-merta tiba-tiba ada yang namanya darah di endometrium. Ada yang namanya siklus hormonal yang terjadi di sini, yang di dalam darah kita ini berubah. Siklus yang terjadi pada ovarium sama siklus yang terjadi pada rahim. Kita bilangnya siklus uterus, perubahan pada dinding rahim yang bagian dalam tadi endometrium nih. Ini ketika menstruasi. Nah, ini ketika menebal, fase sekretori. Nah, ini juga siklus yang terjadi pada tadi, kandung telur. Yang saya jelaskan tadi, yang letaknya posisinya di sebelah kiri. Yang ini ya, maaf ini. Nah, ini. Nah, ini yang saya bilang tadi, folikulogenesis, tempat pembentukan kantung telur di dalam indung telur. Nah, ini. Nah, proses ini terjadi bersamaan sama penebalan dinding rahim. Kenapa terjadi bersamaan? Dinding rahim ini dibuat jadi empuk, penuh dengan pembuluh darah supaya siap untuk menerima calon zigot atau hasil pertemuan dari sperma sama ovum. Disiapkan supaya seperti bantal yang empuk, yang penuh dengan nutrisi supaya nanti ketika dia implantasi atau melekat pada dinding rahim dia akan tumbuh dengan baik. Ya. Nah,
Nah, ini yang terjadi adalah hormon-hormonnya. Ini saya nggak perlu jelaskan detail, tapi ini fase folikular ini adalah fase terbentuknya ovum di dalam kantung ovum. Nah, ini terjadi dari hari pertama haid sampai perkiraan ini untuk siklus yang 28 hari. Jadi siklus tadi sempat dibahas sama Ustaz Fauzan, siklus yang normal itu ya perkiraannya sekitar yang paling cepat itu 21 hari. Ya. Tapi rata-rata 28 hari dan paling lama 35 hari. Jadi dari itu dihitungnya bagaimana? Dari hari pertama haid sampai dapat haid lagi. Ya, jadi bukan jangan salah hitung, jangan dipikir dari hari dia bersih. Tapi dari hari pertama haid sampai dia ketemu haid lagi. Itu sekitar 21 sampai 35 hari. Paling rata-rata yang paling sering itu 28 hari. Menghitungnya gimana kalau 28 hari? Dihitung aja biasanya setiap bulan maju 2 hari. Kalau 1 bulan 30 hari, berarti setiap bulan maju 1 hari. Nah, di sini dari hari pertama ini terjadi pembentukan, ini dari hari pertama haid ya, terbentuk yang pembentukan yang saya bilang tadi, folikel ini untuk mempersiapkan ovum, dinding rahim pun dipersiapkan. Sampai di hari ke-14 terjadilah yang namanya ovulasi. Ovulasi itu pelepasan dari ovum. Nah, disinilah yang kita bilang waktu subur. Jadi kalau menghitung waktu subur itu, perkiraan dari hari pertama itu sekitar hari ke-10 sampai hari ke-14. Ya, hari ke-10 sama hari ke-4 sampai hari ke-14 dari awal menstruasi. Kalau dia siklusnya 28 hari, perkiraan di 14. Ya. Nah, inilah hormon kadarnya meningkat, namanya luteinizing hormon. Nah, ini saya nggak perlu jelaskan detail, tapi kira-kira hormonnya itu ada 4 macam. Follicle stimulating hormon untuk membentuk follicle, luteinizing hormon untuk melepas ovum dari dia punya kantong, kemudian estrogen sama progesteron ini hormon yang bekerja pada dinding rahim nih, untuk menebalkan dinding rahim, kemudian meningkatkan anyaman pembuluh darah di dalam dinding rahim. Dilanjutkan lagi, tolong. Ya, ini kira-kira gambarannya seperti ini kantong yang sudah, maaf, dikatasin sedikit. Nah, ini kantong yang sudah matang. Ya. Nah, ketika dia melepas seperti ini. Ini telurnya nih. Nah, ketika ini terlepas, kantongnya ini masih bekerja dia. Namanya corpus luteum, dia kantong yang menghasilkan tetap kelenjar. Kantong yang tetap menghasilkan hormon, namanya progesteron. Nah, hormon ini fungsinya untuk mempertahankan kehamilan. Perhatikan ya, ini dinding rahim, ini ketika luluh, ketika mengalami luruh ya, menstruasi. Ini namanya arteri spiral, arteriol spiral. Nah, ini bentuknya dia kayak spiral. Dia ketika sudah seperti ini nih, ini kalau jatuh dia masuk ke dalam sini. Kalau ovum sudah bertemu sama sperma, dia menjadi fase yang kita bilang blastula, sampai di sini masuk, terbenam. Kemudian berkembanglah di sini dengan berbagai macam nutrisi yang diberikan dari orang tua ke, dari ibu ke anaknya, dari anyaman-anyaman pembuluh darah ini. Nutrisi diberikan selalu dari pembuluh darah. Ya. Kemudian nanti berkembang menjadi plasenta. Nah, ini corpus luteum ini kalau sekiranya dia tidak dipertahankan sama kehamilan, artinya kalau nggak dipertemukan sama sperma, ini lama-lama mati dia, jadi corpus albicans. Ini nggak dipertahankan lagi, yang mempertahankan ini progesteron. Hormon yang namanya progesteron. Nih. Lihat ya, ketika dia keluar, corpus luteum menghasilkan progesteron, hormon. Nah, hormon progesteron ini yang membuat dia punya dinding rahim tetap bertahan. Ya, kalau dia bertahan, berarti ada kehamilan. Kalau dia nggak ada kehamilan, korpus ini akan mati, menjadi korpus albikan, ini akan luluh. Akan luluh ya. Coba di next lagi. Tolong. Tadi seperti yang dibahas sama Ustaz Fauzan, jadi di dalam medis ada ukuran supaya kita mengetahui apakah menstruasinya normal atau tidak. Ya. Menstruasi paling singkat itu waktunya 2 hari. Paling singkat 2 hari, paling lama 15 hari. Tapi kita rata-rata 7 sampai 10 hari. Nah, kemudian jumlah darah yang keluar itu 10 sampai 80 cc. Itu juga ada ukurannya. 10 sampai 80 cc, rata-rata sekitar 30 35 cc. Biasa ibu-ibu minimal mengganti pembalutnya 2 kali sehari, 2 sampai 3 kali. Karena kalau tidak diganti secara teratur minimal 2 kali takutnya resiko infeksi. Ya. Tadi yang saya jelaskan ini, progesteron sama estrogen menurun ketika terjadi menstruasi ini. Kenapa? Karena ini menurun, nggak dipertahankan sama kehamilan. Nah, ini prostaglandin salah satu juga hormon yang menyebabkan arteri yang tadi itu spiral, akhirnya konstriksi menegang pecah. Karena dia pecah,
luruhlah dinding dari bagian dalam endometrium. Dilanjutkan lagi. Nah, ini juga yang pertanyaan sering di, kok darah menstruasi kok tidak membeku? Beda sama darah yang ya dikeluarkan dari arteri atau vena. Ini karena, mohon maaf sedikit lagi ke atas, ada enzim yang namanya enzim plasmin nih, yang membuat gumpalan darah di dalam cairan haid itu jadi larut. Ya, supaya kenapa Allah ciptakan seperti ini? Supaya tidak menumpuk di dalam, tidak menggumpal. Bisa dibayangkan kalau dia mengeras di dalam seperti dikatakan di kulit atau di luka terbuka lainnya ya. Ya, next. Nah, ini menjelaskan tadi fase yang saya bilang, fase di mana dinding rahimnya menebal dengan bantuan estrogen. Kemudian yang menarik juga di sini Allah ciptakan, ada nama tadi serviks, saya belum jelaskan. Serviks itu tolong dibantu ke halaman yang pertama lagi. Nah, ini dia. Ini serviks ini. Ini yang sering terjadi cancer nih di sini nih. Nah, ini vagina. Nah, ini di sini ada sejenis lendir. Nah, yang Allah Subhanahu wa taala atur dia punya konsistensi atau kekentalannya sama pH-nya. Kapan sperma kira-kira bisa masuk dan membuahi ovum? Ketika subur, nah dia punya mukos atau lendir di sini akan menjadi encer. Dan pH-nya pun akan lebih asam sehingga memudahkan si sperma untuk masuk dan sampai ke tuba falopi. Nah, coba next lagi, maaf tadi. Nah, ya. Sorry, pH-nya lebih tinggi, lebih basa, bukan lebih asam, maaf ya. Kemudian, sehingga dia lebih mudah menerima sperma. Nah, tadi saya seperti yang saya jelaskan, sekitar 10-14 hari. Next lagi. Nah, ini juga yang saya jelaskan tadi, di mana korpus luteum menghasilkan progesteron sehingga membuat mempertahankan dinding rahim. Next. Nah, ini nifas. Nah, nifas ini kalau kita analogikan sama menstruasi, bedanya apa? Kalau nifas terjadinya setelah melahirkan, kalau menstruasi terjadinya ketika tidak adanya zigot atau implantasi dari blastula yang tadi saya bilang di dinding rahim. Nah, proses pembersihannya sama persis kayak head. Jadi tubuh menyesuaikan kembali, mengembalikan ukuran kandung, ukuran rahim, kemudian organ genitalia eksterna untuk kembali seperti sebelum dia hamil. Kan ukuran uterus itu yang tadi saya lihat di atas, gambar yang saya perlihatkan di atas itu ukuran cuma sebesar telur ayam. Sebesar telur ayam, kecil. Nah, ketika orang melahirkan sebesar apa? Besar sekali kan? Besar sekali, kira-kira mungkin sekitar mungkin seukuran bola basket kali ya, lebih besar lagi malah. Bisa dibayangkan dari ukuran sebesar itu, bagaimana Allah SWT mengembalikan lagi ke ukuran semula. Nah, itulah proses yang kita bilang namanya nifas dalam medis. Ya. Tolong dibantu, dibawahin lagi. Ya. Ya. Dalam bahasa Inggrisnya, dibilangnya postpartum bleeding. Ada postpartum hemorrhagic, ada postpartum bleeding. Itu harus dibedakan. Postpartum bleeding itu normal. Artinya, darah yang keluar, discharge, vaginal discharge, setelah seorang ibu melahirkan anak, melahirkan plasenta lebih tepatnya. Jadi ketika plasenta sudah keluar, jadi ibu itu melahirkan dua kali. Melahirkan anak dan melahirkan plasenta. Ketika plasenta keluar, barulah terjadi yang namanya fase nifas. Fase nifas ini dibilang postpartum bleeding. Karena kalau kita bilang postpartum hemorrhagic, berarti abnormal. Ada kondisi di mana rahim itu ketika mengeluarkan bayi, dia tidak bisa kontraksi dengan baik. Sehingga pembuluh darah yang ada di sekitar otot-otot rahim terbuka seperti keran. Darahnya jadi banyak sekali. Kita bilangnya postpartum hemorrhagic, PPH kita bilangnya, bukan bleeding. Kalau bleeding ini, postpartum bleeding di sini maksudnya darah yang keluar secara normal. Ya. Nah, kalau dalam bahasa medisnya yang lain, dalam bahasa Latinnya, puerperium. Puerperium ini artinya, kalau parous itu dalam bahasa Latin, atau partus itu artinya kelahiran, melahirkan. Sedangkan puer itu artinya dalam bahasa, bahasa Latin artinya bayi, artinya melahirkan bayi. Nah ya, jadi dihitung dimulai dari plasenta lahir sampai alat-alat kandungan kembali seperti sebelum hamil. Nah, perkiraannya sekitar 6 minggu. Kita bicara kembali seperti ukuran normal. Next, gambar, next. Ada. Next. Tolong dibantu. Ibu-ibu gimana? Udah head, untuk masalah headnya udah nyambung belum? Sudah jelas, Bu ya? Jelas belum? Nah, tadi penjelasan dokter ini dengan kebiasaan ibu-ibu, udah pada nyambung belum?
Gimana, nyambung belum? Jadi biar tuntas nih. Kalau ibu-ibu harusnya lebih gampang nangkep daripada bapak-bapak sebenarnya, karena merasakan jadi, langsung. Bapak bengong ya, pernah apa? Iya. Tapi bahasa saya mudah dimengerti ya. Ada bahasa dokter semua. Bahasa dokter semua pada bingung. Kesulitan enggak? Coba ibu-ibu gimana, kesulitan enggak memahami head tadi? Hah? Gambarannya benar. Ini jangan lewat-lewat aja nih. Ya, tadi ibu-ibu yang harus bisa jelasin sama anak putrinya. Jadi coba kita tanya lagi. Definisi head dalam kedokteran itu apa coba? Bahasa singkatnya ibu-ibu coba satu orang pegang mic. Bahasa definisi head dalam ilmu kedokteran itu apa coba? Dikasih lihat aja bocorannya tadi, Pak. Dikasih. Ada bingung, bingung. Coba dibuka lagi. Kalau yang pertama, kasih bocorannya aja. Nih, maaf. Di bawah. Ada keterangannya di situ. Nah, tuh. Rangkaian perubahan yang terjadi secara alami berulang pada sistem reproduksi wanita. Ini kan secara natural. Jadi, pelepasan folikel ini, pembentukan folikel tidak ada berhentinya, Bu. Selama ibu dapat dimulai dari hari pertama ibu, waktu pertama ibu dapat sampai ibu menopause ini terus terjadi nih, Bu. Terus terjadi folikulogenesis ini secara alami dan berulang. Kecuali terjadi peristiwa yang abnormal ya, penyakit. Tapi selama ibu sehat ini akan terjadi sampai ibu berhenti menopause. Ya. Ibu kira paham nih. Ya. Waktunya juga tadi saya jelaskan 21 sampai 35 hari ya, kemudian kira-kira jumlah cairannya 10 sampai 80 cc. Supaya ibu mengetahui, ada kasus begini. Dokter, saya nih menstruasi 7 hari, tapi kok darahnya banyak banget? Ya, nah, itu kondisi abnormal. Ada juga, dok, saya menstruasinya nggak begitu banyak darahnya, tapi kok lama banget? Lama banget tuh bisa lebih dari 2 minggu. Biasanya saya cuma 7 hari, kok bisa sampai 2 minggu sekarang? Itu namanya flek, abnormal juga. Nah, tujuannya seperti ini dalam medis, ada ukurannya supaya kita mengetahui kapan dibilang abnormal, kapan dibilang normal. Ah, jadi berarti kaitannya kalau istihadah itu, dalam bahasa ilmu kedokteran, masa menstruasi yang abnormal. Istihadah. Ya, itu istihadah. Masa menstruasi yang tidak normal. Nah, sekarang permasalahannya, bagaimana kita mengukur, bagaimana kaum ibu ini memahami standar darah yang normal dengan yang abnormal itu apa bedanya, bedakannya? Pertama, biar otomatis kalau sudah menstruasinya teratur, kita bisa mengetahui dari waktunya aja yang paling simpel. Oh, saya biasa 5 hari, kok sekarang jadi 8 hari? Atau misalkan saya darahnya biasanya cuma 3 kali ganti pembalut, dokter kok sekarang jadi 5 kali sampai 6 kali ganti pembalut. Itu kan berarti kan ada yang abnormal kan. Warnanya pun pertama keluar itu menstruasi biasanya gelap ya. Warna darah yang pertama gelap. Nah, ketika dia sudah mengalir secara normal, mengalir yang deras di hari kedua, hari ketiga, biasa warnanya bright red, warnanya merah yang agak gelap tapi bukan merah terang seperti merah jambu ya. Merah yang merah terang lah kita bilangnya. Perlahan-lahan nanti semakin lama semakin sedikit flek sampai akhirnya biasa kembali ke coklatan, setelah itu berhenti. Ya. Baik, sekarang jadi kalau tadi Habib katakan rata-rata wanita ada yang menstruasinya 5 hari, atau berubah jadi 8 hari. Nah, itu berarti abnormal. Baik, yang abnormalnya yang 5 apa yang 8? Yang 8 otomatis. Oh, berarti ibu nih. Ya, ini karena kaitannya sama ibadah, Habib. Iya. Jadi kalau ibu-ibu dalam definisi kedokteran nih bisa pahami, kalau masa rutin menstruasi itu 5 hari, lalu bulan berikutnya berubah jadi 8 atau 9 hari, maka kalau bahasa kedokteran ini abnormal alias istihadah. Nah, berarti jadi ukurannya itu kebiasaannya ibu-ibu. Jadi jangan melihat dari patokan yang saya kasih. Misalkan di situ dijelaskan 2 sampai berapa tadi? 15 hari. Ibu pegang mic. 2 sampai 15 hari terus dibilang, "Dok, masih 15 hari masih bisa normal dong." Enggak bisa, justru menyesuaikan sama ibu punya kebiasaan. Baik, jadi kalau definisi kedokteran ini bisa disimpulkan, di luar kebiasaan berarti itu abnormal atau istihadah, begitu, Bib? Ya, nah, berarti ini masalahnya gini, Bib. Berarti kalau dia bulan ini rutin, atau berhasilkan bulan rutin, 5 hari, bulan berikutnya, mungkin karena ada gangguan, ada permasalahan, ada beban, lalu menjadi bisa, 8 hari, yang memicu itu jadi bisa 10 hari. Bisa. 10 hari, ya, nah berarti bulan berikutnya itu semua istihadah. Bulan tadi yang gak normal nih. Ya berarti di waktu yang tidak normalnya itu yang istihadah. Di bulan yang ini. Nah, biasa perempuan itu mengetahui tuh kalau misalkan dia lihat ini masih normal atau sudah enggak, biasa menyadari sendiri. Nanti warnanya lebih beda soalnya dia lebih terang seperti merah jambu gitu ya.
biasa kalau, atau mungkin karena ada faktor stres emosional bisa juga hilang. Iya, betul. Bisa malah nggak menstruasi. Betul. Karena kondisi-kondisi tertentu hormonalnya terganggu, itu juga bisa mengganggu. Nah, ayo ibu-ibu coba. Ini misalnya kalau nanti ibu yang rutinnya 5 hari atau 7 hari, bulan berikutnya 10 hari, 11 hari kalau bahasa dokter tadi abnormal. Kalau bahasa fikihnya istihadah. Berarti masa itu istihadah, wajib qada salat, wajib qada puasa, Habib. Iya, betul. Ah, ayo gimana ibu? Bisa paham enggak? Coba tanya. Silakan, silakan, silakan. Ayo. Bismillah. Assalamualaikum. Waktu ini gitu, tapi orang laki-laki puyeng kan? Orang laki-laki puyeng. Boleh, gimana maaf? Boleh. Iya, dua hari. Betul. Tadi dokter sudah membicarakan berapa lama masa sucinya. Masa sucinya, baik. Kalau mereka berapa itu? Minimal 15 hari ya dok. Maksimal 15 hari. Oh, masa suci. Oh, masa suci ya. Iya betul. Jadi mana salah berapa hari itu ya dok? Itu satu. Yang kedua, saya selama ini masalah saya berkat dokter itu dengan HIV. Itu namanya selama ini saya orang masih saya. Masa suci. Belum teratur. Itu kan yang diterangkan berdasarkan ini akhir ya. Jadi dilihat berapa kebiasaan kita yang mana yang paling banyak itu lah yang kita ambil. Iya, iya, iya. Saya berpatokan kan 14 hari. Kita amalnya masa suci dan perkenalkan sakitnya. Jadi kalau saya 2-15 hari berarti saya masih fresh, saya pertama ini pada hari. Jadi itu yang kedua, selama ini ada apa namanya kita yang pakai spiral ya dok ya? Iya betul, bisa lebih lama kalau pakai spiral. Iya. Nah, ini masalahnya kita itu ya dok. Berapa waktunya sih? Berapa hari? Iya. Ya. Apa namanya? Ada satu hari. Betul, betul, betul. Mana bang Pepen? Spiral. Ini kamera, jangan pegang sama kamera. Kamera, adik jaga stiknya. Jadi kamera jagain trik. Kamera. Adik. Betul. Iya. Nanti kalau yang mau gerak kan ini. Jadi kalau untuk spiral itu memang bisa memperpanjang. Jadi misalkan dia bisa jadi lebih cepat ya. 1-2 hari selama masih range-nya dalam waktu 1-2 hari masih dianggap normal. Tapi kalau sampai terlalu lama karena pemasangan spiral jadi flag-nya terlalu lama, itu harus konsultasikan ke dokter, takutnya spiralnya melukai dinding rahim misalkan. Spiral itu kan alat ya, yang dimasukkan ke dalam rahim tadi berbentuk seperti T, kita bilangnya cover T. Nah, otomatis karena ada alat itu pasti mengganggu aliran dari darah haid. Nah, kadang dia menyisakan flek di akhir, itu karena disebabkan ada yang tersisa, Bu, dari mungkin dari yang melekat pada cover T-nya, apa alirannya terganggu, sehingga bisa jadi waktunya lebih lama. Nah, kalau dia keluar misalkan di pertengahan jadwal, siklus, 1-2 hari, itu dianggap nggak ada masalah, nggak mengganggu waktu sholat kita, Ibu. Kalau dia keluarnya misalkan di antara 2 siklus. Nah, kalau misalkan masih di awal, misalkan bertambah 1-2 hari, nah ada yang mengizinkan langsung sholat sebagaimana sebelumnya, ada yang yaudah dituntaskan aja kalau 1-2 hari masih dianggap normal. Tapi kalau sampai 5 hari, 6 hari itu yang harus diwaspadai, Ibu. Ya. Digambarin gimana kira-kira? Bisa paham? Begitu juga sama seperti sesar. Sesar itu mempengaruhi masa nifas karena kita buat luka kan di dinding rahimnya. Otomatis durasi dia punya darah yang keluar pada saat nifas akan lebih lama dibanding sama orang yang tidak di sesar atau persalinan normal. Mungkin kita lanjutkan dulu Ustaz ya ke nifas. Baik. Dan ini sebelum nifas ini head belum oh, belum baru. Oh boleh, boleh silakan. Jadi tadi sebentar. Tadi di kedokteran itu kalau di fikih kan kita masa head itu dalam fikih Syafi'i yaumun wa lailah. Nah, kalau Habib tadi bilang 2 hari. Iya, 2 hari. 2 hari masih bisa masuk tuh di fikih. Yeah. Artinya 2 hari itu yaumun wa lailah. Iya, 2 hari. Gitu. Yaumun wa lailah 2 hari. Nah. Kemudian di dalam fikih kita ini aqallu tuhri bainal haidataini itu 15 yauman. Iya, betul 15 hari sama. Yeah. Sama. Iya, sama ya. 15 hari. Sama ini sama ya. Sama ya, Bu. Ya, sama ya. Baik. Nah, kebiasaannya wa ghalibul haid itu 5 atau 7 ayam. 5 ya, atau 7 hari. Betul, persis. Baik. Sama, ya. Nah, berarti itu namanya ghalib itu tadi kan Habib bilang kalau di luar kebiasaan, di luar ghalib aglabiyah, ya, berarti abnormal. Betul. Alias istihadah.
Jadi kita punya kaidah dalam ilmu kedokteran, setiap darah yang keluar di luar kebiasaan masing-masing orang ibu-ibu wanita, tentunya satu orang beda-beda ya, satu ada 5 hari, satu 7 hari, maka itu disebutkan masa abnormal alias istihadah. Pertanyaannya Habib, kalau di ranah fikih nih, di ranah fikih kan kalau keluar kebiasaan itu kalau lebih dari 15 hari, Bib. Oh enggak. Ini begitu ya, kalau kita di fikih itu ya. Ya kan, enggak, head bisa, itu ya. Paling banyak 15 hari, ya, luar 15 hari, yang 15 dihitung head, kelebihannya itu istihadah, begitu ya? Enggak bisa. Nah, ini yang pemahaman kita gitu, Bib, nih. Gimana Habib, coba kasih pandangan. Ya, jadi ketika seorang yang rutin 7 hari dia menstruasi, tiba-tiba jadi 15 hari, itu abnormal pasti. Pasti ada sesuatu yang salah sama rahimnya. Oh. Atau organ reproduksi yang lain. Ya misalkan ada mioma, uteri, atau yang lain. Kita dalam bahasa medisi bilang perdarahan uterus abnormal. Begitu juga 7 hari sama Ustaz, tapi darahnya lebih banyak dari biasanya, itu juga abnormal. Kita bilang menorragia atau hipermenore. Baik. Jadi kalau kaidah kedokteran ini, setiap pendarahan di luar kebiasaan itu masuk ranah abnormal alias istihadah. Berarti konsekuensinya, sekarang setelah kita tahu nih ya, setelah kita tahu, setiap wanita yang keluar darah menstruasinya di luar kebiasaan, istihadah. Berarti semua sholatnya wajib diqadha. Di masa istihadah itu. Alias kenapa dia wajib sholat soalnya? Jadi karena gini, kalau orang perempuan nyangka, setiap dia keluar darah, di masa haid, itu haid. Ya gitu ya Bu ya. Ya, keluar darah di masa waktu haid ibu yang fikih kita nih ya. Saat ibu 7 hari, selama enggak lebih 15 hari itu haid, betul enggak? Ya. Kalau dokter enggak nih. Kalau bulan ya kita punya rutin, ibu punya rutinnya, kok kita sih laki-laki dong. Ibu rutinnya 7 hari, lalu keluar 10 hari, maka 10-nya itu abnormal semua. Ditambah 10 hari apa gimana maksudnya? Ustaz? Biasa 7? Oh, enggak, yang lebihnya aja Ustaz. Hah? Yang lebihnya aja Ustaz. Ah, berarti sama fikih dong. Nama yang maksudnya lebihnya. Tadi, biasa 7 hari. Jadi 10. 10. Ya berarti yang tiganya yang salah. Yang tiganya, berarti fikih juga sama ini sama fikih, enggak beda. Yang 3 harinya itu yang istihadah. Iya. Adik pemahaman bukan adik. Semuanya Ustaz. Tuh. Semuanya. Hah? Ya. Ya kalau di fikih kita gitu. Seperti itu semua apa mana, Bib? Ya. Ya, kalau di fikih kita nih, Bib nih, di fikih kita selama belum sampai 15 hari dianggap bukan istihadah. Dianggap itu haid semua. Enggak bisa. Setelah lewat baru. Enggak artinya memang ada orang yang 15 hari, Bu. Ada orang yang 15 hari, ya, tapi memang terbiasa 15 hari, Bu. Iya. Maaf ya. Ya, enggak apa-apa. Ya, betul. Iya, betul. Iya, terganggu biasanya. Nanti lagi gitu. Iya, iya. Iya, itu yang itu. Nah, itu dia. Nah itu saya kurang begitu mengerti fikihnya Ustaz ya. Kalau bukan, artinya gini, begini ya. Baik, karena ini kan saya bilang tadi, saya sebutkan kaidahnya ya. Kaidahnya saya baca, ini ya kaidahnya ya. Fikih, masalah head ini saya baca kaidahnya. Ya baik ya. Iya kan saya laki-laki, saya gak tahu loh. Nah kan betul. Betul. Iya betul. Nah sekarang gini, sekarang kita samain kaidahnya ya. Kita samain kaidahnya. Kalau yang sebutan di fikih itu, aqallul haidi yaumun wa lailah wa ghalibuhu khamsun aw sab'un wa aktsaruhu 15 yauman bilayaliha, itu bukan satu kaidah itu ya, itu bukan kaidah. Yang namanya kaidah, satu kaidah itu hasil penelitian, hasil analisa sejalan dengan fakta, itu jadi kaidah ya. Dalam ranah hukum itu, hukum Islam, satu penelitian, ijtihad, sejalan dengan fakta, itu dapat jadi kaidah. Kalau satu penelitian berbeda dengan penelitian lain, yang berbeda dengan fakta, tidak bisa menjadi kaidah. Paham ya? Maka jangan heran tadi, antara Syafi'i dengan Hanafi berbeda. Nah, sekarang kita cocok nih,
cocokkan. Kira-kira ini ngikut fikih, apa fikih ngikut ini. Kan gitu. Sedangkan dalam masalah haid dan nifas, tidak ada kaidah baku. Kenapa? Karena ketetapan fikih, ketetapan hukum fikih yang berangkat dari interpretasi, itu sumbernya istiqra. Istiqra itu polling atau sensus, tanya perempuan berbeda-beda, itu pun di kapasitas yang bertanya ini, seorang ulama yang bertanya, di tempat dia bertanya. Gak mungkin seorang mujtahid fikih ini bertanya ke seluruh dunia. Kan gak mungkin kan? Imam Syafi'i ketika di Irak bertanya pada wanita Irak. Muncullah fatwa yang berbeda ketika beliau di Mesir. Kok bisa beda antara Irak dan Mesir? Bisa beda lah. Gak usah Irak sama Mesir. Satu Jawa aja, tengah timur barat udah beda. Apalagi dengan Irak dengan Mesir. Maka kaidahnya gak baku. Itu. Nah sekarang ini penelitian yang dapat dijadikan patokan karena sesuai dengan fakta, yaitu fakta ilmiah kedokteran. Nah jadi pertanyaannya nih, dokter ngikutin fikih, apa fikih ngikutin dokter? Nah, jawabannya bisa gak disatukan? Itu pertanyaannya. Nah, bisa gak disatukan? Maka ketika dasar dari fikih itu bukan satu hal yang qat'i, namun berdasarkan dhanni, maka kita harus ikut satu hal yang bersifat qat'i. Dokter, saya tanya, ini faktual apa analisa yang berubah-ubah? Ini faktual. Faktual. Salah ya? Satu cabang ilmu kedokteran yang bisa dibilang sudah mencapai tahap akhir penelitiannya, kan kalau kardiovaskular masih terus berkembang. Kemudian syaraf juga masih terlalu banyak yang rahasia Allah yang masih kita pelajari. Gitu. Betul. Tapi yang sudah mencapai tahap akhir, artinya 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu sama sekarang, ilmunya sama cuma ini doang. Karena ini sudah final. Kecuali metode operasi, paling teknologi tekniknya aja yang, tapi kalau berhubungan sama keilmuannya, sama. Baik, jadi ini fakta ya. Berarti fikih, namanya fikih itu kan ahwal mutaghayirat, yang bisa berubah-ubah kondisinya. Berarti menerima revisi. Jadi fikih itu, Bapak ya, yang tidak ada dasar secara qat'i dalam Quran, itu ahwal mutaghayirat yang bisa menerima revisi dan perubahan. Ya. Jadi tadi fikih yang sehari semalam, 7 hari, maksimal 15 hari, itu dibuktikan dulu dengan fakta yang baku seperti ini. Gitu. Jadi ini ngikut sama ini. Bisa paham gak jamaah? Bisa paham ya? Kecuali yang ada keterangan dari Al-Quran, kudu begini. Udah, gak ada yang boleh tawar-tawar. Kalau dalam Al-Quran yang kudu begini, insya Allah gak akan berseberangan dengan fakta. Kenyataannya gak bakal berseberangan. Karena Al-Quran itu Allah turunkan untuk makhluknya yang berakal, menggunakan akal, menggali, lalu menelurkan sebuah narasi yang tercatat dan faktual. Bisa paham ya jemaah ya? Baik. Sekarang kita simpulin nih ya, biar jelas nih mumpung ada dokter. Kita samain sama kedokteran. Dokter, ketika ada di fikih minimal haid itu sehari semalam alias 2 hari, benar enggak dokter? Iya, betul 2 hari. Nah, benar ya Ibu ya? Baik. Kedua, di fikih rata-rata aglabiahnya dalam masa haid itu 5 dan 7 hari, benar kan dok? Betul, betul. Benar, catat ya ibu-ibu nih. Yang ketiga, maksimal masa menstruasi dalam fikih 15 hari. Sama kan dok? Sama, nah, sama. Sama ya. Di luar itu namanya istihabah. Paham ya? Di luar itu namanya istihabah. Itu kembali ke perempuan masing-masing. Kalau ada orang yang rutin haidnya 7 hari, lalu bulan depan kalau keluar 10 hari, yang 7 head, yang 3, betul dokter? Betul. Nah, betul. Yang biasa head 10 hari, karena mungkin ada tekanan batin, Bang Toib lagi gak pulang-pulang, ya gak? Kiriman duit gak datang, bulan depan lagi head, stres dia. Nambah banyak. Ya, 12 hari keluar dia. Maka yang 10 head, yang 2, istihadah. Udah paham kan? Simpel gak? Nah dokter, udah ada lagi nih? Kira-kira ayam laki, oh ibu ada tanya, ya ibu, coba mic-nya, ada ibu-ibu nanya nih, apa-apa tadi pak ya? Kan bapak belum ada ibunya kan? Ah, sabar ya pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang? Nama ya? Nama. Nah itu dia itu masalahnya pembahasannya secara fikih ya. Tapi kalau secara kita masih bagian dari nifas darah. Tapi kalau pembahasannya berhubungan sama sholatnya nggak dimengerti Ustaz Fauzan itu. Tapi berhubungan sama sisa-sisa flek di akhir itu masih bagian dari sisa darah yang belum keluar memang. Tapi kalau secara hukumnya bagaimana sholatnya itu yang lebih mengerti Ustaz Fauzan. Iya, jadi darah itu ketika keluar pertama kali, dia kan pertama kali keluar darahnya darah lama ya. Darah yang sudah terbentuk sekian lama satu siklus itu biasa warnanya kegelapan, dark brown biasanya, coklat tua atau misalkan agak gelap hitam. Nah itu ketika dia keluar, nanti semakin lama semakin deras kan biasanya. Hari kedua, hari ketiga itu warnanya bright red, merah terang biasanya. Terus perlahan-lahan sampai akhirnya nanti warnanya akan kembali jadi kecoklatan sebelum selesai. Sisa-sisa darah yang clotting lah, yang mulai agak... tapi nggak membeku, dia memang menghitam aja karena umurnya. Nah itu yang saya nggak mengerti kalau urusan sama sholatnya. Tapi kalau urusan prosesnya itu, tuntasnya katakan 7 hari atau 8 hari, itu memang bagian dari menstruasi. Sampai betul-betul dinding rahimnya lepas, semua bersih. Baik. Nah, berhubungan sama sholatnya saya kurang tahu itu. Baik, kalau dalam ranah fikih Habib, ranah fikih nanti ini masuk ranah istihadhah, nanti bermain di warna. Berhubungan sama darah sisa, Ustaz. Baik, ya. Berhubungan artinya gini, tadi kan kaidahnya udah oke okay ya, kaidahnya. Pokoknya... masa keluar darah itu misalnya normalnya 7 hari ya. Yang jadi pertanyaan Habib, kalau dalam 7 hari ini sebelum ahli fikihnya berbicara, dalam 7 hari ini 1-2 hitam. Nah, begitu Ustaz. Ya, 3 merah. Kemudian 4-5 jambu. Ya, itu sisa biasa. 6-7 coklat, 7 kuning gitu ya. Tapi di masa rutin. Iya, di masa rutin normal. Di masa rutin. Nah, head. Paham kan nih? Sekalipun warnanya beda-beda, kaidah tadi udah nih, selama masa rutin head. Udah gitu aja Bib ya. Betul. Nah, udah. Berarti masa itu enggak boleh sholat, enggak boleh puasa. Jadi tadi kayaknya apa kaidahnya? Ini berhubungan sama ininya Ustaz. Kalau sisa tinggal flek-flek doang nih di hari terakhir, ya. Nah, itu sholat apa enggak? Baik, sebentar, saya tanya sama Habib sama dokter. Di masa normal, rutin, dia begitu rutinnya ya. Dalam 7 hari. Baik. 7 hari sisa-sisanya ada. Iya. Tapi nggak berubah dari hari itu. Iya, iya. Itu head bukan? Itu head. Iya. Udah head. Gitu aja. Iya. Tadi yang flek-flek itu tuh, flek-flek, ya, yang bukan di wajah bukan ya, flek-flek di gimana? Di softtek. Selama masa rutin maka itu haid. Iya. Di masa rutin itu haid. Nah, kalau berubah berarti abnormal istihadhah. Gitu aja. Terlihat jelas kok kalau perubahan. Pasti terlihat jelas. Artinya dari jumlahnya kelihatan beda. Yang tadinya nggak ada bekuan darah kok keluar seperti orang lihatnya seperti hati ya, kental-kental gitu, clotting kita bilangnya bisa segede bola pingpong gitu ya, itu sudah pasti abnormal karena tidak mungkin kalau dia nggak banyak nggak mungkin terbentuk clotting. Kalau dia mengalirnya normal, steady, stabil, dia nggak mungkin terbentuk yang namanya clotting. Bisa dibayangin cuma sebesar ini doang, kalau segitu banyak sampai terbentuk gumpalan-gumpalan berarti darahnya banyak bisa. Ya. Ya kira-kira begitu. Baik, cukup ya. Lanjut nih dokter, lanjut nih. Ada pertanyaan lagi? Oke, bapak-bapak sekarang mau nanya, bapak-bapak. Bentar. Ibu-ibu minta lanjut. Bapak mau nanya dulu, boleh nggak? Bapak mau tahu juga soalnya, dia punya bini. Nah, coba bapak yang belum punya istri dulu nih. Bapak yang ada istrinya. Iya. Coba mic-nya. Iya, pakai mic. Ayo. Ya. Betul. Cek. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang ketemu bapaknya. Dokter mau tanya nih. Silakan. Kalau istri setelah melahirkan itu kan yang namanya nifas. Setelah dia nifas mau ikut KB itu. Apakah ikut KB itu menunggu selesai nifas lalu mens lagi atau ada selang waktu maksudnya begitu selesai nifas langsung KB atau menunggu haid dulu
Mungkin ada baiknya saya jelaskan nifas juga nanti dulu ya. Baik, nanti dulu nyampe. Nifas ada lagi, Pak. Sabar, sabar. Singgungan masalah siklusnya gitu. Yang kedua, rata-rata orang pergi haji, khususnya perempuan, itu kan untuk menunda mensnya atau haidnya, dia meminum obat. Yeah. Tapi kadang-kadang, walaupun dia sudah minum obat, bisa diboyong, artinya keluar mens. Nah, tindakannya, apakah yang obat itu ditambah dosisnya atau diberhentikan obatnya? Baik. Nah, oke, okay, jawaban nanti dok ya. Ya baik. Setelah ini. Ada jawaban lagi enggak? Ya. Ya, ayo lanjut. Enggak jawab belum enggak? Tapi kami ini obat. Nah, dia biasanya 7 hari, biasanya 7 hari. Tapi ketika dia kabeh itu obat, ini jadi gak normal. Yeah. Jadi gak normal ini akhirnya. Dia karena 3 hari kuat, kemudian 1 hari, bahkan lebih 1 hari, itu ada dalam kuat. Yeah. Lalu nanti setelah itu keluar lagi. Nah, pertanyaannya kan, pertama, apakah ini nanti ketika dia pastinya lebih. Yeah. Ya, pernah terjadi lebih dari 7 hari, pernah juga pernahnya putus-putus, jadi putus-putus lagi 2 hari tidak kuat, kemudian keluar lagi. Apakah itu disebut haid sampai ini kan tadi masuk tahap normal ya, seperti biasanya. Jadi karena dia makan obat, darah itu akhirnya tidak normal seperti itu. Apakah kejadian seperti ini termasuk daripada abnormal atau tidak, tidak dianggap ketika lebih dari 7 hari atau tetap dianggap. Baik, coba nanti ya. Kalau ibadahnya kan kembali ke Ustaz, kalau ibadahnya kan selama 2 hari libur ya, apakah dia mati sholat? Ya. Pasti keluar lagi. Baik. Oke, jawabannya dikip dulu ya. Bentar, pertanyaannya masih banyak pelak laki nih. Bentar, sabar. Ayo, bentar, lanjut dok. Silakan. Ya. Udah lanjutkan ke nifas apa gimana? Lanjut mana sekarang Ibu? Nifas. Nifas. Nifas, nifas. Ya, nifas. Ini udah paham ya? Laki-laki udah paham? Nggak ngerasain dia apakah paham? Ya, baik. Nifas ya. Geser sedikit. Ya, tadi saya sudah jelaskan di sini untuk ya. Fase nifas itu dimulai dari plasenta lahir sampai keadaan kandungan, alat-alat kandungan ini secara medis ya. Kembali seperti keadaan sebelum hamil. Kira-kira durasinya itu sekitar 6 minggu. Baik. Next. Ini yang ya disebut nifas dimulai sejak plasenta lahir ya. Yeah. Plasenta keluar yeah. Ataupun di sesar sama ya. Sama. Baik. Berakhir ketika alat kandungan kembali seperti keadaan sebelum hamil. Jadi ini nifas secara kedokteran ya. Betul. Baik. Berapa lama itu? 6 minggu. 6 minggu itu berapa bulan? 42 hari. 42 hari. Yeah. Ini kembalinya kondisi rahim. Yang tadi sebesar apa? Biji telur, ayah. Sampai keluar sekudi baso, baso beranak, ya, kembali lagi. Baik, dokter, silakan. Tolong dibantu, dibantu ke bawah slide. Ya. Nah, ini perubahan-perubahannya, ini berbeda-beda nih. Kira-kira rahim berapa lama waktu yang diperlukan sampai dia kembali ke ukuran normal, ya. Di sekitar dia yang agak lama rahim. Rahim itu biasa sampai, karena dia ukuran bisa dibayangkan sebesar itu, kembali ke ukuran biasa telur bebek. Nggak mencapai ukuran seperti semula biasanya. Oh hampir. Gitu. Nah. Dari telur ayam jadi telur bebek? Jadi telur bebek. Waduh. Ya, 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 ya. Nah, sistem tubuh akan beradaptasi untuk menyesuaikan dengan kondisi ketika pasca melahirkan ya. Nah, ini yang kita perlu perhatikan di sini. Lokea ini merupakan cairan yang dikeluarkan selama masa nifas dari kandungan. Ya, kita bilangnya vaginal discharge, otomatis keluarnya ke vagina. Nah ini khasnya biasanya berbau tidak anyir ya, seperti berbau darah. Nah volumenya pun berbeda-beda pada setiap wanita ya, tergantung dia punya kebiasaan. Nanti kalau sudah hamil pernah merasakan satu kali bersalin, biasanya dia hafal sendiri. Nah ini ada yang bagi menjadi 4 jenis, ada yang menjadi 3 jenis. Coba dibantu ke bawah. Nah ini ya, warnanya itu seperti ini nih. Ini sama perkiraan sama seperti orang hari ketiga atau hari kedua
8 ketika lagi deras-derasnya nih, warnanya merah terang. Ya. Kemudian dari hari ke-5 sampai hari ke-7 dia sudah mulai warnanya ke merah jambuan ya, jadi merah lebih ke arah pucat nih. Nah di hari ke-8 sampai ke-14 ini tinggal sisa-sisa nih, pink brown ini sama seperti orang hari-hari terakhirnya haid. Kalau kita analogikan ya, ini perkiraan nih maksimal 14 hari sudah nggak ada darah. Di minggu ke-3 sampai minggu ke-6, maaf ke bawah sedikit. Nah, di minggu ke-3 sampai minggu ke-6 nih warnanya sudah seperti ini, light brown. Jadi coklat muda banget, bahkan seringkali jadi bening atau kuningan dia. Nah, kalau kita analogikan sama menstruasi, kira-kira keluarnya darah tuh di sini. Maksimal 14 hari. Nah, ini kalau kita lihat pembalut seperti ini nih, di posisi yang satu nih. Nah, ini namanya lochia rubra. Rubra tuh bahasa Latinnya merah ya. Ini serous ini bahasa Latinnya sebenarnya kecoklatan atau kekuningan. Nah ini yang alba ini sebenarnya putih. Yang di bawah ini alba sebenarnya putih. Bukan seperti ini. Ya. Nah ini kira-kira kalau kita analogikan sebenarnya mendekati sebagaimana waktu dia menstruasi sebelum dia hamil. Harusnya durasinya pun kalau kita analogikan tidak melebihi waktu haidnya dia sebelumnya ya. Coba kita next lagi, maaf. Nah ini tadi saya kasih gambaran 2-4 hari ini fase deras-derasnya. Red, ya, bisa digeser ke sini. Nah ini juga warnanya jadi pink, merah jambu. Sudah sedikit nih hari ke-5. Nah ini kenapa tujuannya dibuat seperti ini, diinformasikan seperti ini. Supaya mengetahui kalau sampai hari ke-7 masih begini, abnormal. Sama seperti head. Dari. Kalau ya. Sampai 7 hari berturut-turut darah masih seperti ini, berarti ibu harus kontrol ke dokter. Karena ini tidak normal. Di hari ke-5 sudah harus begini warnanya nih. Ya. Apalagi sampai hari ke-14. Berarti darah yang keluar tuh banyak. Sama. Nah, minggu ke-3 sama minggu ke-4 sudah seperti ini. Biasanya nih, ibu-ibu di minggu ke-4 ini sudah bisa adaptasi lagi, sudah bisa hubungan suami istri lagi. Di minggu ke-4. Ya. Lebih baik lagi kalau ditunda sampai minggu ke-6. Nah ini sudah organ-organ genitalia interna maupun eksterna dari ibu itu sudah mendekati normal di minggu ke-4. Ya. Nah ini apa aja yang merangsang pengeluaran ini darah nih? Menyusui, aktivitas fisik. Ibu bangun tidur nih, ibu rebahan lama, kemudian setelah ibu duduk atau bergerak aktivitas, karena ada ibu kan rahim itu kan seperti kantong ya. Jadi ketika ibu terlentang itu dia menampung darah di situ nggak bergerak. Jadi dia menumpuk bahasanya, menggenang. Yeah. Nah, ketika ibu bangun dia akan lebih banyak, tapi tidak membuat waktunya lebih lama. Oh. Cuma hanya membuat darahnya keluar lebih banyak. Baik. Ya. Nah ini yang tidak boleh dilakukan, nggak boleh pakai tampon. Zaman sekarang ada tampon bu. Apa? Tampon itu kayak pad, kayak cup yang dimasukkan ke dalam organ genitalia perempuan ya, yang tujuannya untuk memudahkan. Kalau sekarang kan biasa itu normalnya pakai pembalut. Nah, itu dia sejenis cup. Ini nggak boleh kita pakai, resiko infeksi soalnya. Ya. Kemudian yang use maternity pads, kemudian buang air kecil juga teratur, jangan nahan pipis karena resikonya diinfeksi nanti, Pak. Apa namanya, Ustaz? Gimana? Resikonya diinfeksi. Kalau kita menahan pipis atau menggunakan tampon atau nggak membersihkan secara teratur ini darahnya minimal 2 kali. Oh. Sama seperti head, minimal 2 kali supaya dia tidak jadi infeksi. Nah, ini yang harus diperhatikan, ini yang harus diperhatikan sama ibu-ibu sekian, kapan harus dokter, kalau darahnya tadi saya bilang banyak, ya banyak tuh apa? Bisa sebesar bola pingpong saya bilang keluar itu menggumpal. Kalau sudah menggumpal keluar berarti darahnya banyak, ya. Kemudian durasinya juga lebih dari 4 hari kok sampai 7 hari, 8 hari kok warnanya masih begini dok, masih terang, masih merah terang seperti ini berarti banyak darah yang keluar. Kemudian yang ini lebih dari 1 minggu, 4-5 sampai 8 hari aja sudah dianggap abnormal kalau begini masih. Nah, terasa kok badan rasanya nggak enak dok, pada sakit, pada lemas, demam, ada nyeri di panggul, hati-hati. Berarti itu resiko infeksi tuh. Kemudian kok dok warna aroma keputih, apa aroma nifasnya nih, darahnya kok warnanya kok beda banget dok, berbau busuk, nggak enak, tajam, kok amis misalkan yang nggak seperti biasanya. Nah itu berarti harus diwaspadai adanya infeksi aromanya ya. Nah yang satu lagi, tadi yang saya bilang tadi, bekuannya tuh besar, harusnya kan nggak membeku dia, ya seperti golf ball, bola golf ya kira-kira atau bola pingpong. Di next tolong. Nah, ini tadi menjelaskan tentang perubahan. Baik, kira-kira ini masalah jenis darah udah paham belum kira-kira?
Jadi gini ya, kenapa kok di Al-Quran tidak ada istilah nifas? Sebutan nifas kok gak ada? Lalu kalau gak ada, bagaimana dasarnya ada hukum nifas dalam fikih? Hah? Baik, Habib, kira-kira bisa bantu gak jawabannya gimana tuh kira-kira? Gimana? Di Al-Quran gak ada nifas tuh gimana jawabannya? Di Al-Quran? Gak ada nifas. Ya, sebenarnya dianalogikan, saya lebih menganalogikan ke arah menstruasi. Sudah mewakili sebenarnya ini. Baik, sebetulnya di Al-Quran itu gak ada sebutan haid juga. Mahid tadinya. Ya, di Al-Quran coba bunyi ayatnya gimana? Al-Baqarah 22, triple 2. Yas'alunaka anil haid, apa yas'alunaka anil mahid. Baik, diterjemahinnya haid. Mahid itu isim zaman atau isim makan. Masa dan tempat. Masa dan tempat. Jadi masanya keluar darah, itu namanya mahid. Tempatnya keluar darah, namanya mahid. Kalau darah menstruasi, tidak karena kehamilan, darah yang keluar setelah kehamilan, peluruhan di dinding rahim, setelah kehamilan disebut dengan nifas. Semua berangkatnya dari mahid. Jadi haid dan nifas dalam Al-Quran ada sebutannya mahid. Masalah nanti kalau nggak ada di Al-Quran, orang nggak anggap itu bukan hukum Islam. Berarti orang nifas, nggak ada masalah. Sholat nggak ada masalah. Tidak. Dalam Al-Quran ada nifas. Cuma namanya mahid. Dalam Al-Quran ada menstruasi, sebutannya mahid. Dokter, yeah, tadi bilang analogikanya, nifas itu sama dengan darah haid. Karena memang tempatnya sama. Tempat sama, Dok? Betul, sama. Tuh, itu. Tempat darahnya, kita bukan ini ya. Iya, tempat, kan mahid itu kan tempat. Prosesnya sama sebenarnya. Hah? Prosesnya sama ya. Prosesnya sama, tempatnya sah? Betul, sama. Iya. Masanya juga sama. Jadi hukum nifas itu, darah nifas itu, hakikatnya darah haid. Makanya dokter tadi kasih gambar, nanti mana itu, Ustaz Fitro. Jenis darah itu dikenalkan sama dokter nih. Ya, 0-4, 5-8. Warnanya juga begitu. Kalau udah berubah namanya abnormal. Yang 40 hari atau 6 minggu itu masa kembali normal, ukuran rahim tadi. Karena rahim itu laksana spon ya, dokter ya? Iya, betul. Dok, seperti kantong, busa, seperti kantong. Iya. Jadi yang asalnya, walaupun memang tadi dokter bilang, asalnya kan sebesar telur ayam. Cuma kalau udah ngelahirin jadi sebesar telur bebek. Lebih gede dikit, ya gak bisa kembali normal banget, gak bisa. Udah turun mesin. Paham gak? Ya, iya, udah gak bisa lagi. Dokter, ya, sebetulnya tuh ada istilah bisa kembali seperti perawan tuh bisa lagi sih? Apanya, Ustaz? Serak dokteran, rahim itu. Spon tadi. Sebenarnya mendekati lah, Ustaz. Hah? Mendekati. Tapi gak bisa sama? Kayaknya sih setahu-tahu kita sih gak, Ustaz. Gak bisa sama, dokter bilang. Gak bisa sama, dokter. Iya, gak bisa sama. Hah? Operasi. Udah ya, kira-kira paham ya? Udah ngerti nih? Jadi nifas itu darah haid. Itu yang keluar setelah melahirkan. Hah? Oke. Okay. Ah. Dokter, kira-kira dah. Ibu-ibu udah paham belum nih? Ini patokannya dari warna darah ya. Jadi ibu-ibu harus ngecek nih. Jangan laki suruh ngecek, jangan. Ibu suruh ngecek warna darah, baik darah haid ataupun darah nifas. Itu kondisi seperti itu, 0-4 sekian hari, 5-8 sekian hari. Nah, 9-14 itu, antara nifas ke haid. Baik, dokter ada pertanyaan. Ya, ada nggak jeda antara nifas dengan haid? Jeda. Masa jeda. Jadi gini, pada saat melahirkan itu kan di dalam rahim tuh banyak sisa-sisa, janin ya, dari dia punya bulu halus, mekonium, pupnya dia, kemudian juga hasil dari amnion, cairan ketuban, kulitnya, dan lain-lain. Nah, itu keluar di hari-hari pertama. Kalau haid kan hanya dindingnya aja, yang luruh ya, dinding-dinding, rahim bagian dalam, kita bilang endometrium yang luruh. Sedangkan kalau ini, perbedaannya karena dia ada sisa-sisa dari janin, otomatis plus sisa-sisa dari janin. Jadi dinding endometrium yang bagian dalam, plus sisa-sisa dari peninggalan janin.
Nah, kalau misalkan apa namanya darah yang keluar itu yang kita bilang dari dinding endometrium itu sebenarnya yang paling lama keluar cuma paling seminggu 10 hari lah. Ya. Tapi sisa-sisa yang lain ini kan prosesnya kan bukan hanya membuang darah, mengecilkan apa namanya uterusnya, kemudian juga ada sisa perlukaan pada daerah vagina dan sekitarnya itu ya, akhirnya membuat waktunya juga lebih lama. Baik, terutama di uterusnya ya. Jadi untuk rana fikinya, Dok, kita ngitung gimana ngitungnya? Apanya tuh? Di rana fikinya ketika nifas ini. Sebenarnya ini hitung seperti itung waktu headnya. Seperti waktu head harusnya. Catat ya, jemaah, hari ini. Jadi cara ngitungnya ya, masa darah nifas untuk dikaitkan dengan fikinya, dokter bilang tadi mengikuti kebiasaan masa headnya sebelum hamil. Masa head sebelum hamil. Begitu, Dok? Betul, kira-kira begitu. Ya. Masa head sebelum hamil. Ibu sebelum hamil, headnya 10 hari. Maka darah nifasnya untuk nanti larangan sholat, puasa, dan sebagainya, ikut masa kebiasaan sebelum hamil waktu normal. Masa head ya. Masa head sebelum hamil di masa normal tadi. Dokter? Iya, betul. Ya. Kalau urusan sholatnya sama beliau, tapi kalau urusan darahnya, kira-kira 10 hari gitu paling lambat ya. Jadi supaya tahu bahwa ini setelah ini sisa-sisa sudah hampir minim darah, hanya sisa-sisa ini doang. Baik, kalau kebiasaan sebelum hamil 7 hari? Ya. Kalau kebiasaan, ya berarti kalau dianalogikan sama ini ya kembali seperti itu lagi. Nah, itu. Ya. Jadi, ya. 10 hari lah paling lambat. Iya. Ya, itu masa kembali normal. Sebentar. Baik, sekarang ada pertanyaan sudah dua, Beb. Ya, dokter, ada dua pertanyaan, dua. Yang pertama, kalau yang menjadi pertanyaan, masa nifas ini darah keluar, bukan masa kembali rahim ya. Darah keluar ini, tadi kaidahnya mengikuti kebiasaan sebelum hamil. Catat ya. Ya, darahnya nih, hitungan darah ini karena ini adalah haid yang tertunda ya, maka masa darah di waktu setelah melahirkan ikut kebiasaan sebelum hamil. Catat ya. Enggak, bukan 4 minggu. Darah cuma 2 minggu doang. Darah hanya sampai 2 minggu. Iya, jadi tadi ikut kebiasaannya dulu ya. Itu kaidah yang pertama. Yang kedua, yang tadi sampai 4 minggu sampai 6 minggu itu masa kembali normalisasi rahimnya. Itu. Jadi kalau kebiasaan menstruasinya sebelum hamil 10 hari, misalnya sampai 3 minggu, 4 minggu, maka yang disebut darah nifas ya hanya 10 hari, sisanya istihadhah. Boleh sholat, wajib puasa Ramadan. Kalau nanti urusan hubungan, kata dokter, kapan dokter? 4-6 minggu. Setelah 4-6 minggu. Sebelumnya puasa. Bisa paham gak ibu nih? Hah? Iya, masih sakit ya. Itu harus hati-hati, harus lebih. Lebih inilah, lebih. Ya, lebih masih sakit. Terus sebentar. Ini ibu kira paham gak nih? Nipas nih. Jadi saya sinkron ini. Fikihnya sama dokternya. Ya, sama kedokterannya. Bahwa darah nifas itu adalah darah haid. Satu. Ya, darah nifas itu adalah darah haid. Yang kedua, ya, ukuran berapa lama nifas darah nifasnya itu dari ranah fikinya, karena ini darah haid, berarti lihat kebiasaan masa sebelum hamil. Ya, semisal sebelum hamil seminggu, maka setelah melahirkan juga seminggu. Sisanya masih ada ini warna-warna ini semua, itu istihadhah. Wajib sholat, wajib puasa. Hubungan nanti di atas 4-6 minggu. Itu ya. Baik, sudah selesai. Ini dulu ya, baik. Pertanyaan berikutnya. Dokter, sekarang berapa masa jedah atau adakah masa jedah selesai darah nifas ini dengan haid yang berikutnya? Jadi adakah? Kalau kondisi setelah melahirkan itu kan berbeda sama ketika ibu masih dalam kondisi menstruasi teratur ya, belum ibu dalam kondisi hamil. Kenapa? Karena ibu menyusui.
ada namanya amenore laktasi. Jadi seringkali itu ibu secara otonomi, secara otomatis, secara alami tidak mengalami menstruasi disebabkan ibu menyusui, ya. Tidak subur. Bahkan ibu pun kehilangan hasrat untuk sama pasangannya ibu karena faktor menyusui tadi. Jadi banyak faktor yang membuat perbedaan masa sebelum sama sesudah melahirkan. Baik. Nah, kalau misalkan kapan menstruasi bisa tertunda berbulan-bulan, Ustaz. Bisa tertunda berbulan-bulan karena memang faktor tadi, kalau anaknya menyusunya bagus, ibunya juga kan biasa faktor emosional juga ya. Baru punya anak, kemudian adaptasi, bangun malam, stres sama anak, itu juga berpengaruh juga sama hormonalnya ibu. Jadi biasanya jarang, apalagi anak pertama. Nah, kapan tergantung juga, beda-beda orang. Ada yang kalau ditanya kira-kira kapan resiko lagi seorang ibu bisa punya anak setelah melahirkan, kalau dia misalkan tidak jaga gitu ya. Ada penelitiannya dalam waktu 6 minggu bisa. Tapi itu penelitiannya ketika ibu tidak menyusui. Jadi ketika 6 minggu ibu nggak menyusui, kemudian ibu berhubungan lagi sama suami, bisa beresiko hamil lagi, subur lagi karena terjadi siklus yang tadi. Nah, kalau ibu menyusui teratur, bisa hilang sama sekali menstruasinya sampai sekian bulan. Ada yang sampai 6 bulan malah. Oh. Ya, biasa baru mulai itu. Sampai masih menyusui setahun. Setahun tapi masih menyusui kan? Masih menyusui tapi. Iya. Oh, ini malah kasusnya nih. Tadi ungkapan dokter, Bang Pepen, istrinya malah anak. Setahun gak menstruasi ketika dia menyusui. Karena menyusui. Itu. Ya. Jadi beda-beda. Beda nih. Jadi gini, sekarang udah. Oke, bisa tangkap. Kesimpulannya gini. Ketika masalah haid dalam fikih, aqallu tuhri bainal haidatain, minimal masa suci antara dua haid itu 15 hari. Ya. Antara masa suci antara dua haid tadi. Nah, menurut penjelasan dokter ini, berarti masa suci antara nifas dengan haid tidak ada batasan. Paling sedikit berapa dokter kira-kira? Apanya? Masa suci antara nifas dengan haid berapa lama? Kalau menyusui? Nggak ada patokannya, Ustaz. Nggak ada patokan. Kalau kondisi begitu nggak bisa dipatokin. Gitu. Beda-beda setiap orang. Hah? Oh iya. Pertanyaannya apa coba? Ibadah. Nifas ya, bicara nifas ya. Baik, siap. Tidak ada batasan. Jadi ibu bisa suci terus. Ya itu dia. Bisa suci terus berbulan-bulan kalau menyusui. Ya. Kalau nggak menyusui, Pak, penelitiannya berapa bulan dok? 6 minggu biasanya. 6 minggu, head lagi, itu kembali head lagi. Gimana? Ya. Bisa. Kalau nggak menyusui. Gimana bu? 6 minggu, jadi bukan rahim sampai 6 minggu. Ah, 6 minggu. Setelah 6 minggu kalau enggak nyusuin. Kalau nyusuin itu ada pengaruh, bisa jadi seperti Bang Pepen tentunya. Bang Pepen lagi. Istrinya Bang Pepen setahun dia enggak menstruasi lagi. Gitu. Ya, habis setahun hamil lagi. Ya itu anak ketiga pas pelatihan IPA dalam menstruasi terus. Oh, itu. Ya, bisa begitu. Dah. Sudah ibu, ada lagi? Ya silakan. Merah. Oh baik, ini ada kasus dok, bukan begini. Mulai pertama darah keluar menstruasi tidak merah, ya coklat dulu. Dari mulai coklat naik gelap terang, ya, gitu kan. Terus kemudian luntur lagi sampai terang lagi. Itu gimana ngitung headnya? Ya, selama patokannya darah. Iya, ini kan nifas itu darah head. Darah head, bilang ya bu ya, nifas itu darah head. Oh ya, cuma warna ini yang begini gambar tadi dari mulai terang, kurang. Nah sekarang pertanyaannya dok. Kan dari dokter bilang tadi dari merah pekat, merah terang, merah jambu, ya. Lalu mulai habis coklat, kuning, bersih. Nah ini sekarang balik dia nih pertanyaannya, ada kasus perempuan ini kali pertama head ya tidak berwarna merah rutinnya. Ketika nifas maksudnya nih, nifas ya head ketika nifasnya. Head ketika head. Ini head ya pertanyaannya. Biasa apa nifas? Head kan?
Ya, dimulainya bukan dari merah. Dan ini fase apa head dulu nih? Head dulu. Oh, head. Dari warna coklat dulu. Betul betul gini. Memang warna normalnya apa namanya? Head, kita bicara bukan head pada saat nifas ya. Darah yang keluar selama nifas, bukan. Kalau head itu memang warna dasarnya kan saya analogikan ini sama seperti hari ketiga perkiranya nih. Hari kedua atau hari ketiga ketika memang darahnya sudah mulai banyak. Ya. Kalau hari pertama kan darah belum banyak kan, Bu ya? Betul. Ibu lebih inilah lebih tahu berhubungan sama darah yang keluar. Nah, darah yang keluar pertama itu bisa tiga kemungkinan. Warna hitam. Warna coklat tua atau warna merah yang agak gelap, warna merah tua ya, merah hati. Kenapa begitu? Karena itu darah lama, Bu. Darah yang melekat di dinding rahim yang paling lama. Ketika dia sudah meluruh, yang keluar itu darah yang steady, yang warnanya kayak gini nih, ketika hari ketiga tuh. Warna merah terang. Warna normal lah kita bilangnya. Semakin lama, semakin sedikit, warnanya kembali ke coklat tua sama flek-flek doang. Gitu kan? Nah, kalau darah nifas yang keluar pertama begini. Beda sama darah haid. Kalau nifas ini perkiraan sama seperti orang keluar darah haid hari kedua, hari ketiga. Yang masih lagi deras-derasnya karena memang sudah luluh langsung semuanya, Ustaz. Ya. Ya. Jadi berbeda begitu. Baik. Ya. Ini ambil waktunya sudah. Ya, waktu. Nah, saya sedikit baik menjelaskan masalah kontrasepsi tadi. Kalau saya pribadi, saya kurang setuju sama jenis kontrasepsi yang pil atau yang mengganggu keseimbangan hormon. Tolong dibantu ke slide yang pertama tadi, yang paling atas. Dengerin nih. Dengerin masalah kontrasepsi nih, dengerin. Ya. Karena berkaitan dengan berantakannya masa haid. Ini boleh. Ya, sampai tadi pernyataan. Jadi yang diberikan sama dokter pada saat seseorang menggunakan kontrasepsi pil itu hormon, Bu. Hormonnya itu estrogen sama progesteron. Nah, progesteron sama estrogen. Bisa mini pil cuma progesteron aja, bisa kombinasi. Tujuannya apa? Ini kan ada perubahan hormon nih. Ya. Perubahan hormon ini terjadi berdasarkan feedback dari hormon. Hormon yang di atas ini yang berasal dari hipofisis yang di otak. Nah, namanya luteinizing hormone, follicle stimulating hormone ini berasal dari hipofisis anterior. Ini berdasarkan feedback dari estradiol sama progesteron. Artinya ketika ini naik, nah terlepaslah luteinizing hormone. Pertama yang keluar namanya follicle stimulating hormone, FSH, ya. Keluar, coba yang di atas kayaknya lebih enak nih. Ada FSH di sini ya. Nah, ketika keluar, terbentuklah folikel nih. Folikel-folikel tumbuh, kantongnya ini tumbuh terus. Membesarkan dia punya ovum di dalamnya nih. Nah, sedangkan dia nih, kantong ini juga ngeluarin hormon. Ngeluarin estrogen untuk mempersiapkan yang namanya dinding rahim. Maaf, ini bawahnya coba, di bawahnya. Nah, ini. Ini dinding rahim dibentuk sama estrogen. Jadi, yang satu ngeluarin estrogen, sedangkan ininya, folikelnya ini tumbuh berdasarkan dari folikel stimulating hormon FSH nih. Yang ini. Sampai estrogennya makin gede kan? Makin gede, estrogennya makin tinggi. Ketika mencapai puncaknya, terlepaslah dari otak yang namanya luteinizing hormone. Ngasih tahu nih sudah gede nih, folikelnya sudah siap untuk matang. Sudah matang lah bahasanya ya. Nah, otak ngasih satu hormon yang namanya luteinizing hormone untuk mecah ini nih. Ngerti ya? Kebesarannya Allah nih. Nih, kita ke bawah, coba ke bawah. Nah, ini estrogen dia menebal, progesteron meningkatkan dia punya ini, pembuluh darah, anyaman pembuluh darah. Nah, ini dihasilkan sama apa progesteron? Coba ke atas. Dihasilkan sama folikel yang sudah matang, yang sudah keluar ovumnya, namanya corpus luteum nih. Ini corpus luteum yang menghasilkan progesteron. Ya. Dalam jumlah besar, tujuannya apa? Mempertahankan dinding nih. Mempertahankan ini supaya siap jadi bantal untuk bayi tidur di sini. Bayang ya. Jadi ini kalau lagi hamil, ini jadi bantal buat bayi nih? Jadi bantal nih, jadi empuk, kemudian penuh dengan anyaman pembuluh darah yang ngasih makan rahim, yang ngasih makan janin nanti. Kalau bayi. Ketika nggak hamil, untunglah dia. Ketika di atas. Nah, ini kan yang menghasilkan progesteron nih. Kok nggak ada, nggak ketemu implantasi blastula, kok nggak ketemu zigot di sini nih, nggak nempel di sini. Mati dia nih, akhirnya. Ini yang korpus luteumnya di korpus albikan, ketika dia mati, menghasilkan progesteron apa enggak? Enggak. Karena dia enggak menghasilkan progesteron, enggak ada yang mempertahankan dinding rahimnya. Akhirnya lululah dia menjadi head. Subhanallah kan, nanti batu. Dari sini ngumpul dikit-dikit, naik sumpul sini. Sampai dia siap ya. Kalau jadi, hamil, ini buat tempat bantalan tempat tidurnya bayi lah, tempat tidurnya bayi sama nutrisinya dia di sini. Gitu. Coba tolong bawa lagi sedikit. Nah, kalau misalkan, kita nih manipulasi di sini dengan hormon. Kita manipulasi di daerah ketika minum obat tadi. Minum obat. Jadi ini yang dimanipulasi. Jadi kenapa kalau dia nggak head? Karena dikasih progesteron terus-terusan. Mini pil tuh isinya progesteron supaya ini nggak luruh nih. Jadi sebenarnya darahnya ada, dindingnya menebal, tapi dia nggak lepas-lepas.
Kenapa? Karena dikasih pil tambahan dari dokter tadi yang namanya progesteron, mini pil. Ada juga pil kombinasi supaya mempertahankan estrogen sama progesteronnya di sini, supaya dinding rahim tetap bagus, tetap tebal, tetap nggak pecah, ya ditambah dua-duanya, estrogen itu untuk menebalkan ini, progesteron untuk menambah kempukannya. Empuknya itu karena ada anyaman pembuluh darah di sini, yang namanya arteri, apa namanya, arteri spiral, arterial spiral. Jadi maksud saya, ketika diminum itu, kan terus-terusan diminum, sebenarnya 21 hari, oh sebenarnya pil itu kandungannya hormon selama 21 hari, ada 7 hari tambahan yang isinya pil kosong sebenarnya. Apa namanya, isinya cuma apa, cuma placebo aja, supaya nggak lupa diminum setiap hari. Jadi 7 hari itu kosong. 7 hari setelah ibu minum pil, itu sudah dianggap apa namanya, tidak subur lagi. Kenapa? Karena bukan hanya bermain di sini, ntar di dinding cervix pun, yang tadi saya bilang ada lendir tuh, lendirnya jadi kental, pH-nya jadi rendah, jadi susah sperma untuk masuk ke dalam. Oh iya, betul. Ya. Jadi dia manipulasi di sini. Nah, komplikasinya kalau kita bermain pada hormon, beresiko pada orang-orang yang gangguan pembekuan darah, yang punya hipertensi, yang punya migrain, hati-hati menggunakan hormon, yang punya riwayat kanker payudara. Ya. Nah, ketika orang haji itu, dia minum pil, mengurang, akhirnya kalau dia nggak seimbang kan hormon terus dalam tubuh kita ini punya keseimbangan, dia punya feedback apa. Bisa jadi terlepas nih, robek sedikit, bahasanya lurus sedikit, masih ada sisa. Nggak normal jadinya, saya kurang setuju kalau ganggu siklus menstruasi. Lebih baik menjalankan sesuai sama waktu yang dikasih. Baik. Artinya ketika dia hormonnya, katakan kan tubuh kita punya keseimbangan, makanan juga berpengaruh sama hormon. Ketika hormonnya lagi rendah, nanti dia lepas nih, tapi nggak lepas semua, karena masih ditambah sama pil tadi yang isinya hormon. Nah, makanya biasanya ditambah lagi pilnya atau dimodifikasi, biasanya begitu supaya mempertahankan dia nggak head. Tapi ada komplikasinya nanti, perasaan badan nggak enak apa, jadi lebih sensitif perempuan karena hormonnya ini. Baik. Ya kira-kira gambarnya begitu. Baik, jamaah, sebentar ya jamaah ya. Ini udah jam 7.15. Sebenarnya ada beberapa pilihan untuk kontrasepsi ya, yang aman, bisa spiral ya. Ya. Bisa menggunakan kondom. Kalau untuk pantang berkala itu beresiko, karena ketika ini, maaf coba sedikit lagi ke atas nih, ke atas. Ketika seseorang wanita di stimulasi sama laki-laki, itu bisa mempercepat pelepasan ini. Jadi yang tadinya kok saya kok maju nih dok, headnya dok, biasanya cuma maju 2 hari, kok majunya bisa seminggu, ininya lebih cepat nih pelepasan ininya. Karena apa tadi? Karena tadi hubungan suami istri dirangsang. Jadi ada kondisi tertentu. Sebenarnya yang pasti masa subur tuh, sebenarnya kalau pasti gampang, ngitung mundur 14 hari sebelum, kalau dia siklusnya 28 hari, 14 hari sebelum dia head. Misalkan dia head hari ini, oh berarti masa suburnya mundur 14 hari sebelumnya, itu yang pasti. Karena ada kondisi-kondisi tertentu, baru 10 hari, baru 9 hari kok subur. Tadi karena kondisi-kondisi tertentu tadi saat yang kita bilang. Nah akhirnya kok menstruasinya yang tadinya harusnya mundur 2 hari kok jadi mundur seminggu, 5 hari, 6 hari. Itu karena saya bilang tadi nih, dia punya ovulasinya jadi lebih cepat. Baik. Ya Habib, ini jujur waktunya nggak cukup ya. Jadi nyambung satu depan aja ya. Ya karena udah cukup siang. Ya baik. Habib juga ada tugas ya. Jadi ini hari ini nggak tuntas. Jadi pertanyaan tadi disimpan dulu ya, tulis ya. Ibu-ibu juga nanti Sabtu depan insya Allah Ta'ala ya. Ya kita nggak janji Ustaz. Oh belum bisa Sabtu depan. Belum tahu, kita dijanganin dulu, ditembak soalnya Ustaz kadang. Nanti dulu. Baik. Kita lihat dulu. Nanti waktunya menunggu kabar ya. Kalau memang bisa Sabtu depan, kalau nggak Sabtu berikutnya lagi menunggu kabar dari Dr. Muhammad. Dikumpulin karena aja ini ngundang beliau ini juga kita nembak. Kalau minta jadwal penuh jadwalnya ya. Yes. Iya, ini mumpung dokter pribadi jadinya bisa nembak-nembak dikit gitu ya. Jadi insya Allah, ini inti gambarannya udah paham ya. Kaidah-kaidah simpelnya udah paham kan? Nanti insya Allah permasalahannya kita akan bahas lagi di pertemuan berikutnya. Yang penting kaidahnya udah ngerti. Head itu adalah darah yang keluar di masa normal, siklus normalnya. Berapa minimal? 1 hari, 1 malam atau 2? 2 hari. Berapa normalnya? 5-7. Berapa maksimalnya? 15 hari. Baik. Di luar itu namanya istihadah. Kemudian apa itu nifas? Nifas adalah darah haid yang tertunda. Maka hukumnya berlaku seperti haid. Ya, gitu ya. Nah, lalu yang 6 minggu itu apa 6 minggu? 6 minggu itu masa kembalinya rahim. Jadi wajib sholat, wajib puasa selepas ke waktu nifas keluar di, seperti waktu masa haid. Nah, cuma hubungan tunggu sampai normal. Begitu ya. Jadi sekarang udah ngerti kira-kira?
ya, bahwa perempuan enggak usah nunggu 60 hari enggak sholat, ya, lagi habis melahirin enggak usah nunggu 40 hari untuk apa? Untuk enggak sholat, hitung aja masa haid normal sebelum hamil, yang hanya puasa sampai 6 minggu itu apa? Hubungan. Ya. Nah, udah paham dah, konsepsi lagi dah, ya. Sedikit coba, maaf, ke ini gambar yang tadi ini, bawa sedikit. Nah, ini kan tadi kan kita bicara, ini kan ada saat dia mempersiapkan bayi. Bantal ya. Janin untuk menjadi bantalan. Persis terjadi yang sama, ketika dia selesai fungsinya, ini juga akan lulur. Makanya kita bilang mahid juga sama kan. Oh, dengar nih. Ibu dengar ya, kenapa kok bisa tadi ada pemahaman bahwa nifas itu ukurannya sama dengan head? Karena ini sama berlakunya sama. Ketika fungsinya sudah selesai, ini kan gak dipertahankan sama luntur lagi dia. Luntur lagi dia. Gitu. Ya. Ya. Oh, ini udah rapi, luntur semua ya udah. Selesai, sama fungsinya jadi. Sudah selesai itu bahasanya. Gitu. Baik, ya. Selebihnya kalau dokter masih ada waktu sarapan mau tanya, mau sarapan silakan. Kalau dokter harus pergi, ya apa boleh buat, dokternya udah gak ada. Kita pamit, ya, kita izin ada ya. Jam 8 mau jalan lagi soalnya. Ya, begitu. Anda beliau harus mengantar ayahnya, Ustazuna Husain, untuk ke dokter. Ya. Itu pun tadi jalan jam 7 sebenarnya. Ya. Cuma karena beliau di sini, akhirnya Ustaz Husain juga belum bisa berangkat. Ya. Kalau kita tahan lagi jam 8, nyerah juga. Ya. Baik, Ustaz. Makasih banyak. Terima kasih waktunya. Mudah-mudahan bermanfaat. Doakan kita semua. Amin. Allahumma amin. Ya Rabbal Alamin. Allahumma rahamna bil Qur'an. Waj'alhu lana imaman wa nuran. Wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhuma nusina wa'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Kita ucapkan jazakumullah khairan jaza untuk Dr. Muhammad, dan insyaallah nanti di pertemuan berikutnya suaranya agak kencengin, Bib. Iya, suaranya keras sedikit gitu. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.